Cucu sehat kabarnya? Doain ya, pemirsa, Cucu juga sudah hadir di persidangan, pemirsa. Cukup ya, bang. Oke. Foto boleh, Cucu. Foto boleh, Cucu. Ayo 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 keluar 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 keluar. Rian, Rian. Bang Rian, sekali lagi, sekali lagi, oke. Semoga lancar ya, Bang. Iya, doain ya. Doain ya, Bang Rian. Terima kasih, Pak Hakim. Terima kasih, Pak Hakim. Gimana tadi hasil mediasinya, Kak Ici? Ngomong dulu bentar. Kamu Chris, gimana Chris? Chris, mobil. Chris, tadi gimana hasil mediasinya? Kalian yang jadi ini? Ini nih. Ya ya. Chris, ini nggak bisa. Kasih jalur apa? Chris, mediasinya gagal apa berhasil, Chris? Sip. Kasih buka lo. Chris. Ricis, Ricis bungkam. Ya, harus baik-baik aja. Dan satu hal yang paling yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun, oh, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Apa yang jadi kesulitan pada anak? Ya pokoknya mau doanya aja agar ada kelancaran, yang namanya juga mediasi ya. Kita mencari itu saja mungkin yang saya sampaikan. Atas intinya saya minta tolong saya serahkan semua ke abang saya, kuasa hukum saya, Mas Deddy. Ya, kamu saya nggak jawab apa-apa lagi ya, intinya itu aja. Apa? Iya. Sempat teguran enggak sih? Sempat sapa-sapaan? Juga berarti. Mohon doanya aja ya, Mbak ya. Untuk kedepannya langsung tanyanya sama ya. Gimana, Bang? Nah, mohon maaf ya, lagi ditunggu buat syuting lagi. Jadi mohon maaf enggak bisa lama-lama. Terima kasih kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya. Dia akan datang lagi kan? Dia akan datang lagi. Permisi mohon doanya ya. Dia sudah mau syuting kan? Dia enggak mau syuting kan? Sepakat buat Rian, berarti sepakat bercerai Rian ya? Sabrak
itu sama itu ke Mas Dedi aja, ke Mas Dedi. Guys, ya. Semuanya tolong di sini mau jalan dong. Di sini ya tolong. Memang masalah panjang waktu pendek itu sangat relatif. Tapi dalam hal ini si mediator terus berusaha bukan mencari perbedaan, tetapi mencari persamaan yang tentunya itu sangat sulit. Apakah memang ini dari Rianci masih sendiri ingin tetap kekeh berpisah atau seperti apa, Bang? Silakan. Tintin. Bang, tadi responnya ya, Rianci dari awal kami sampaikan bahwa tim hukum dan Rian sendiri secara pribadi ingin mempertahankan rumah tangga ini. Oke. Okay. Berarti mediasi belum ada titik temu ya, Bang? Belum. Ya. Oke, okay, ya. Bang, kalau dikatakan gagal dong mediasinya, Bang. Belum. Jangan diasumsikan seperti itu ya. Masih kita berusaha. Tadi yang bikin alot apa sih, Bang? Tidak ada yang alot sebenarnya, tapi dari hati ke hati selalu saya sampaikan. Ria juga ditanya latar belakangnya. Rian pun juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan semua. Jadi mereka bertukar pikiran. Dan di ruang mediasi itu hanya mereka bertiga dengan hakim mediator. Kami orang yang di luar tetap di luar. Oke. Tapi inti masalahnya berarti dari pihak. Kami sudah sepakat dengan tim hukum dan para prinsipal untuk hal-hal yang ada di dalam pengadilan atau di dalam ruang sidang tidak akan kami ungkapkan, dan itu sudah ada persetujuan kita bersama. Sampai saat ini Ricis kekeh, Bang, ya? Hah? Kekeh bercerai? Bang, tapi masih ada gitu ya? Ada agenda untuk mediasi di luar persidangan? Pastilah, Bang. Seperti yang saya janjikan kemarin, saya sudah dapat kontaknya, saya sudah ketemu fisik dengan pengacaranya, Bang Iran dan Bang Hendra, insya Allah dalam waktu dekat. Tanpa kehadiran Rian dan Ricis, kami akan melakukan perdamaian. Ya, ya, bantu doakan ya. Itu dulu ya. Ini usahanya untuk mediasi di luar sidang, ya. Sudah jauh, Bang, maksudnya sebelum sampai persidangan. Itu nggak bisa saya sampaikan, saya selalu berkoordinasi. Ya.